Pemirsa, personel Ditpolairut Polda Jambi mengamankan satu orang pelaku yang hendak menyeludupkan narkoba jenis sabu melalui pelabuhan Ampera Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kamis 1 Februari 2023 sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat siang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan satu amplop berisikan sabu. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam. Terlihat ketika penangkapan, pelaku telah berada di dalam speedboat. Pelaku tampak tidak berkutik ketika diperiksa petugas. Tak hayal satu amplop putih di dalam tas berisikan sabu, guna melakukan pendalaman lebih lanjut. Petugas Ditpolairut Polda Jambi langsung membawa pelaku naik dermaga pelabuhan. Pelaku yang diamankan yakni Lesang, 48 tahun, warga RT 14 Jalan Gotong Royong Kecamatan Bendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bekerja sebagai kernet speedboat SBDC. Ditpolairut Polda Jambi Kombespol Agus Triwaluyo melalui Kasuplit Gakum AKBP Wahyu mengatakan, dari pelaku petugas mengamankan barang bukti berupa satu paket yang terbungkus di dalam amplop putih dengan uang tunai 4,4 juta rupiah dan satu tas lempang warna hitam. AKBP Wahyu menjelaskan, awalnya tim mendapat informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari pelabuhan Ampera Kuala Tunggal tujuan Bendahara. Berbekal informasi, kemudian tim Opsenal Intel Air Subdit Gakum bersama Danpel Marnit Kuala Tunggal melakukan penyelidikan. Ada seorang kurir yang diduga untuk mengambil barang jenis narkotika dari wilayah Tunggal untuk dibawa ke daerah Bendahara, daerah wilayah Tanjung Barat Timur, seperti itu. Kemudian tim melakukan penyelidikan, kemudian kami dapati seseorang yang mencurigakan, yang bersangkutan ini inisial L, usia 46 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini pada saat kami amankan, kedapatan di dalam tasnya itu kedapatan satu buah amplop putih. Kemudian oleh tim dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan membuka, kemudian di dalam amplop itu didapatilah satu bungkus plastik yang di dalamnya berisi diduga satu narkotika jenis sabu-sabu. Untuk berat-beratnya? Untuk beratnya sendiri kami sudah melakukan penimbangan, itu berat bersihnya 2,86 gram. Untuk tindak lanjutnya gimana, Bang? Untuk tindak lanjutnya yang tersangka ini kami lakukan pemeriksaan di Polres Jambi, di Subdit Gakum, kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk 20 hari ke depan. Untuk pemilik dan penerimanya? Nah, untuk pemilik dan penerimanya, yang bersangkutan ini mengatakan keterangannya itu yang bersangkutan ini baru satu kali, kemudian dia disuruh oleh rekannya, dan ini masih kita dalami karena yang bersangkutan mengatakan baru satu kali, namun dari gerak-geriknya yang kami ikuti bahwa yang bersangkutan ini memang sudah sering melakukan ini, dan kami lakukan pendalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji besi tahanan Ditpolairut Polda Jambi. Saat ini status pelaku menjadi tersangka. Ia terancam hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.